Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 akan membuat pembentangan yang bertajuk 6 situasi yang berlaku dalam pengajaran atas talian atau lebih dikenali sebagai kelas online. Okay, kumpulan kami terdiri daripada 8 orang iaitu saya, Wan Nur Wahidah binti Wan Ali, Nur Majidiyah binti Mazlan, Nadia Akilah binti Azwari, Wong Pak Chi, Freddy Wong Chun Chi, Fatin Syahira binti Aman Zuria, Ain Ishira binti Nazir dan Jessica Lovera Jackery. Sebagaimana yang diketahui umum, pada Mac tahun 2020, dunia telah dilanda dengan wabak penyakit berjangkit iaitu coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Virus yang merebak di negara Malaysia telah menyebabkan berlakunya perubahan dari segi politik, ekonomi dan sosial termasuklah bidang pendidikan. Sebagai inisiatif untuk mengelakkan berlakunya keciciran dari segi pendidikan, Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan satu kaedah pengajaran iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Kaedah ini adalah merupakan kaedah yang menekankan pengajaran secara atas talian ataupun online, dan di antara platform yang digunakan oleh guru dan pelajar adalah seperti Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Pembelajaran secara atas talian ini telah menimbulkan pelbagai permasalahan ataupun kerenah yang mungkin dilakukan oleh guru dan pelajar, dan situasi ini akan ditayangkan menerusi video dalam slide seterusnya. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Ini kita akan belajar bahagian tata bahasa iaitu kata kerja. Okay. Nadia, apa itu kata kerja? Kata kerja ni kita buat okey macam dia. Apa pendapat anda? Pendapat saya cikgu, kata kerja ni adalah satu perbuatan yang kita buat. Ini cikgu golongan kata kerja terbahagi kepada berapa? Dua, kata kerja aktif dan kata kerja pasif cikgu. Selamat pagi semua. Hari ini kumpulan 3 akan membuat pembentangan yang bertajuk faktor-faktor berlakunya kes buli. Okey, dipersilakan kumpulan 3. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya daripada Kumpulan 3 akan menyatakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kes buli. Jadi seperti yang kita tahu, antara faktor yang menyebabkan kes buli adalah pengaruh daripada rakan saya dan juga pengaruh daripada media masa. Okay, terima kasih Nadia. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ada banyak faktor mempengaruhi kes buli. Jadi saya nak panggil seorang untuk jawab soalan ini untuk saya lah. Cik, boleh tak bagi tahu siapa? Ya, ya, ya. Satu faktor yang menyebabkan kes buli. Maaflah saya tidak tahu. Ha? Apa? Tahu? Macam mana kamu ni pasti wang? Kamu buat apa? Kan belakang kamu dah bagi tahu satu-satu berlaku ni kes budi. Saya nak terangkan sedikit tentang tugasan yang berkaitan dengan topik 6 iaitu kerja lapangan. Topik ni adalah berkaitan tentang apa dia dah dah? Macam ni cikgu terangkan topik 6 iaitu tentang kerja lapangan. Dengar ke dia? Ya? Alah, habis dah kelas.
Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey, hari ini kelas kita cikgu ambil kedatangan dulu ya. Nadia Akila ada ke? Ada cikgu. Dan Freddy dengan Jessica mana? Saya tak nampak pun. Saya cikgu, minta maaf saya lupa buka kamera tadi ya. Jessica mana? Cikgu, saya sudah buka kamera tapi mungkin line saya sini slow jadi kawan-kawan tidak nampak saya. Oh, okey, tak apa, tak apa. Okey, minggu lepas saya ada bagi tugasan kan? So, saya dah chat dan tugasan tu saya nampak ada yang meniru dekat internet ataupun meniru kawan. Kamu buat kerja meniru kawan ke semua? Ke buat sendiri? Kenapa ya ada macam ni? Perangai macam ni? Saya dah cakap kan? Suruh buat kerja, jangan meniru, jangan meniru dekat internet. 3, 2, 1. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita iaitu unit 2, saya dan keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam menentukan. Jessica, kamu okey ke tu? Sorry cikgu, adik saya dia ganggu sikit. Game. Sekejap ya cikgu, saya tutup game dulu ya. Okey, baik. Okay, kita teruskan pengajian kita dalam menentukan masa depan. Hello cikgu. Kali ni ada last week banyak kan? Sudah pukul 3.40. Itu belum masuk. Ah, itu belum masuk. Tadi kita buat apa ni? Rasanya kita kena call lah. Salah satu daripada kita kena call cikgu. Tak apa, biar I call. Okay, sekejap. Okay. Morning cikgu. Hari ni kami ada kelas dengan cikgu kan? Ya. Okay. 15 minutes later. Sorry kelas. Selamat pagi semua. Maaf, cikgu terlupa lah hari ni kita ada kelas. Okay, kelas kita tukar kerana cikgu ada urusan lain. Cikgu ada mesyuarat dengan guru-guru lain. Okay. Semua boleh bersurat ya. Terima kasih. Bye. Okay. Kesimpulannya, pembelajaran atas talian adalah suatu keperluan ke arah menuju Malaysia maju. Walaupun terdapat pelbagai cabaran dan isu antara pendidik dan pelajar, kita masih dapat mengatasinya. Pendidik perlu bijak menangani isu-isu tertentu secara berhemat bagi memastikan tiada yang ketinggalan di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pada waktu pandemik COVID-19 ini.